Kita ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Cipren Gaming. Bagaimana kabar kalian? Kuharap kalian semuanya baik-baik, saya Sapo. Di video kali ini saya bermain Squad Buster kembali ya Sapo. Nah, di video kali ini di sini line up saya ada Trader, ada Sally, ada Barbarian, ada Goblin, ada Cold, ada Penny, ada Pam, ada Nita, ada B, ada Medic, ada Mortis, ada penyembuh tempur atau Battle Healer, ada Max, ada Witch dan Archer Queen. Nah, metanya kali ini adalah meta tawuran online. Wow. Kenapa seperti itu? Kebetulan di sini ada Nita. Jadi kita utamain ambil Nita kalau ada Nita ya Sapo muncul. Kemudian di sini kenapa ambil Nita? Karena Nita bisa mengeluarkan beruang dan bisa menambah jumlah kita ya Sapo. Nah, lalu yang wajib kita ambil selanjutnya adalah Mortis. Kenapa Mortis? Karena Mortis bisa mengeluarkan monster yang dia udah ngalahin ya, kecuali boss monster ya. Jadi bisa menjadi kawannya, jadi itu bisa menambah jumlah kita dalam squad. Kemudian di sini ada witch juga, witch yang utama juga untuk kita ambil. Kenapa? Karena banyak sekali skeleton yang bakal dia munculin dan ini sesuai dengan judulnya bakal menjadi meta tawuran online. Nah, di sini juga kalau kalian punya kesempatan untuk mendapatkan unit mega, kalian bisa ambil Witch Kitsune atau Kitsune Witch atau Nenek Sihir Kitsune. Ya, bingung juga apa nama bahasa Inggrisnya, kayaknya Kitsune Witch ya namanya. Nah, di sini kalian bisa ambil yang itu ya Sapo kalau punya kesempatan ambil. Oke. Okay. Udah jelas ya. Nanti langsung saja kita gaskan, semoga aja bersahabat nih arena sama modenya ya. Ini biasanya agak lama Sapo karena kita berada di Liga Squad ya. Kita udah top lokal Indonesia ya. Bisa nggak nih menang? Ya, kita coba aja ya. Meta tawuran online di Liga Squad. Minimal juara 5 deh. Tapi saya usahakan juara pertama di sini, Sapo ya. Nggak mau juara-juara lain. Harus juara pertama. Ayo, semangat ya. Semangat. Dapat apa? Dapat zona latihan. Dan ini menyebalkan banget. Ada serbuan goblin. Oke, berarti kita pakai meta trader sedikit. Karena ada trader tadi. Oke, kita ambil trader lah tentunya. Kita ambil meta trader. Kalau kalian bingung dengan meta trader, kalian bisa nonton video saya sebelumnya, ada di sini ya. Siapa bisa nonton video sebelumnya? Karena kebetulan ada trader aja sih di sini. Aku ambil goblin biar bisa ambil. Ya itulah meta trader. Di awal-awal kita pakai meta trader ada aja. Ya di sini kita ambil Nita. Sesuai dengan saya katakan, kita wajibkan ambil Nita ya. Kita wajibkan ambil Nita. Oke, di sini kita ajar ini goblinnya kabur mulu. Astagfirullah, nggak mati coy. Oke, di sini kita ambil trader. Iya, nice banget coy. Ini kenapa saya ambil trader? Buat memastikan kita bisa juara pertama ya Sapo ya. Oke, di sini kita itu teknik farming namanya. Oke, di sini kita ambil goblin aja. Oke, buat kaya aja sih, biar tetap kaya. Oke, di sini kita goblin lagi. Oke, okay, nice. Kita bisa kill ini. Oke. Okay. Bentar baru kill musuhnya. Kita ambil ini dulu. Kita coba ambil witch. Iya, sesuai dengan yang kita katakan tadi, witch adalah yang utama. Witch adalah yang utama. Kita hajar dulu. Kita hajar dulu, bos. Aduh, kabur dia Sapo ya. Jangan paksa. Jangan paksa yang sampai farming kita terganggu gara-gara hal seperti itu. Dia melawan Sapo ya. Kita hajar kalau gitu ya. Kita ajar kalau gitu, mundur dulu sedikit. Kita ambil Mortis sesuai dengan keinginan kita. Jangan paksa dulu. Kita ambil anak buah dulu di sini. Kita ambil Nita. Oke, okay, nice. Kita hajar. Oke, okay. Kita masih posisi satu ya. Kita gabungin meta trader sama meta barbar kita karena kebetulan ada trader di sini. Nice banget coy, rame banget jadinya. Oke, okay. Rame banget jadinya coy. Oke, okay, trader. Oke, okay. Oke, okay, nice banget coy. Kita ambil medic buat nambah hit point aja sih. Oke, okay, di sini aja, nggak usah jauh-jauh sih. Oke, okay, di sini kita ajar yang ini aja. Oke, okay, nice, mantap jiwa. Soalnya kita bakal juara pertama karena udah jauh banget. Di sini kita ambil Nita. Oke, okay, nice, Fusion. Kita utamain Nita ya. Kita utamain semua. Nice banget ya modenya.
Wah, bersahabat banget modenya, aku suka banget coy. Dan ini mantep banget. Kita ambil Nita lagi, support sesuai yang saya katakan ada itu kita munculin ya. Kita ambil itu ya, kalau kita muncul itu muncul, kita wajib ambil gitu ya. Susah banget buat jelasinnya. Oke, biar jadi meta barbar, meta rame, meta tawuran online. Oke, di sini udah rame banget Sapo ya. Udah rame banget. Udah rame banget Sapo ya. Udah rame banget, kita ambil witch. Oke, di sini kita lempar. Oke, kita ajar di sini. Sakit banget Sapo ya. Meta tawuran online kita sakit banget. Sakit banget. Kita sakit banget nih. Sakit banget. Maju lu sini, maju lu sini, maju lu sini. Kita ambil ini, kita ambil Mortis. Oke, sabar, sabar, sabar. Kita rame banget. Serang, 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 serang. Jangan sampai kita diserang Sapo ya. Hati-hati kalau menyerang, perhatiin juga. Jangan sampai kita yang diserang. Oke, santai-santai. Bisa nih, bisa menang jauh ya. Oh, mantap banget Sapo ya. Kita ajar, kita ajar, kita ajar, kita ajar, kita ajar, kita ajar, kita ajar. Wow, posisi satu. Wow, sesuai dengan apa yang saya katakan di sini. Metanya sangat mantap jiwa ya. Meta tawuran online gila banget ya Sapo. 600 permata, 600 gems di sini kita dapatkan. Kita bisa juara pertama walaupun kita nggak downin musuh ya, karena pada kabur semua. Seandainya ada Hawk Rider, siksa mereka ya. Tapi sayang banget aku nggak dapat Hawk Rider ataupun Max. Ya, ini bagus banget buat kalian semua kalau line up kalian itu ada tiga yang tadi, ada Nita, ada si Mortis, dan ada Witch. Itu sangat bagus banget untuk kalian coba. Kita langsung buka peti aja, kita dapat 10 trofi karena udah juara pertama di sini. Oke, okay. Bismillah. Oke, okay, lumayan dapat bold 6. Oke. Okay. Oke, okay, di sini kita klaim-klaim dulu Sapo ya. Oke, okay. Kita klaim, kita buka petinya. Oke, okay, dapat B. Sini kita ada bisa upgrade B-nya. Sini kita pakai claim yang ini. Oke, okay, di sini kita udah berapa nih? Udah liga squad-nya udah peringkat keempat ya Sapo. Kita kejar si Aurum, teman kita dari Ukraina ini ya Sapo. Semoga aja kita bisa ngejar dia. Agak susah karena dia udah 3000 trofi, kita masih 394. Semoga aja bisa top lokal 1 di sini. Ya, makasih semuanya udah nonton. Jangan lupa masukkan kode kreator Ciprian jika video ini berguna. Bisa kalian dukung saya melalui gamenya. Bisa masukkan kode kreator Ciprian, C-H-I-E-F-R-I-A-N ya. Langsung masukkan aja di peningkatan kreator konten ya. Kalian semuanya jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan Squad Buster, karena berbanyak saya bakal membuat konten Squad Buster lagi tentunya. Jangan lupa komen juga ya, apalagi yang bakal kita buat di Squad Buster ya Sapo, karena kita udah jauh banget di sini 64 levelnya dan kita udah win streak 291 kali di sini ya Sapo. Wow. Ya, semoga kalian diberi kesehatan. Makasih udah nonton dari awal sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Clasher. Bye bye.